kamu mau kemana? Halo, Iyal. Hah? Pocong Pink? Tidak! Cikaku! Mana nih yang lain? Belum nyampe juga. Berangkat aja, kan ada satu lagi. Satu lagi? Kenapa emang? Ayah, emang gak bilang ke kamu kalau dia pengen ikut? Enggak, Ayah kan anak rumahan. Mana mau dia ikut ke hutan? Kan kalau nangis gimana? Bener juga sih. Terus gimana dong? Percaya deh, dia emang gak bakalan mau ikut. Gimana ya? Udah, ayo berangkat aja, Mbak Ya. Aduh, mereka di mana ya? Cika, ya. Hah, mereka udah nggak ada di sini. Jangan-jangan. Hah, itu dia mobilnya. Oh no. Ditinggalin sih. Hah? Itu kan Ayah. Mana? Itu lagi ngejar mobil kita. Ayah, Ayah. Tuh kan bener apa kata Mbak Ayah, dia pasti ikut. Ya udah buruan panggil. Ayah, cepetan kejar mobilnya. Loh, kayak ada yang salah. Huh? Masa Ayah yang disuruh ngejar mobil? Itu suruh berhenti sama Ayahnya. Oh iya, Om Aim, stop! Aduh, capek. Ai, kamu gak ada kerjaan banget sih ngejar-ngejar mobil. Huh? Gak ada kerjaan gimana? Kan aku mau ikut piknik ke hutan. Masa kamu lupa sih, Al? Hey guys, buruan! Iya, sebentar. Itu loh, tadi akhirnya kita mutusin berangkat berdua. Soalnya kata Cika, kamu gak bakalan bisa ikut, Ai. Loh, kok gitu? Iya, katanya kamu masih manja, Ai. Takut nangis di hutan. Hah? Ih, kok Cika bilang gitu sih? Wah, cepetan! Lama banget sih! Iya, Cika, sebentar. Yaudah deh, ayo. Daripada berisik dengerin Cika teriak-teriak mulu. Yaudah deh, ayo. Kamu tega banget sih bilang aku gak mau ikut. Hehe, abis kamu penakut, Ai. Ntar kalau di sana nangis, minta pulang gimana? Ya gak mungkin lah. Bener loh ya. Lihat loh, Ai, di belakang kamu ada pucung. Hah, mama takut. Ya bener kata Cika dong, Ai. Kamu penakut. Ih, apa? Enggak kok. Aku acting doang tahu. Nyampe. Mbak Iyal, mana sini roti Cika? Hah? Kok nanya roti sih? Iya, kan kita belum dapat tempat buat santai. Kok udah minta roti aja sih? Kan Cika lapar, gimana sih kalian? Oh. Baru juga nyampe. Ya udah. Asik, makasih lumayan. Ai, ayo kita pasang karpetnya. Ayo. Later. Cika, jangan jauh-jauh mainnya. Dasar bocil, jangan masuk-masuk ke hutan lo ya. Ya, udah ngilang lagi bocahnya.
Aduh, capek juga ya, Ay. Iya nih, ya, lumayan capek juga ya. Iya, ketawanya jangan gitu dong. Jangan gitu gimana? Siapa lagi yang ketawa? Huh? Jadi tadi bukan kamu yang ketawa, Yal? Ya bukanlah, kamu salah dengar kali, Ay. Enggak kok, beneran tahu, Yal. Aduh, Yal, ada yang lempar aku sesuatu. Oh no. Ah, ini cuma ranting kok, Ay. Bisa aja kan jatuh dari pohon. Ah, kamu jangan parno gitu dong, Ay. Malah bikin aku jadi takut. Halo, Ayah. Ah, Pocong Pink, lari. Eh, Ay, kamu mau kemana? Halo, Yal. Hah, Pocong Pink? Tidak! Aduh, capek nih. Belum juga selesai pikniknya, udah dikejar-kejar Pocong Pink. Aduh, Ay, lihat-lihat dong. Lihat-lihat gimana? Namanya juga panik, ya. Oh ya, gimana? Pocong Pinknya sekarang kemana, ya? Ih, mana aku tahu. Tapi sekarang yang bikin aku khawatir bukan Pocong Pink, tapi... Tapi apa? Chika kemana? Hah, iya, Chika. Oh no. Dia belum balik-balik juga sih. Jangan-jangan dia tersesat di hutan. Terus dikurung Pocong Pink. Hah, duh, gimana dong, ya? Ya udah, ayo. Mau gak mau kita masuk ke hutan, Ay. Iya deh, ayo. Di mana? Chika, ayo pulang, Chika. Chika, kamu di mana? Chika! Chika! Chika, kamu baik-baik aja kan? Chika! Gawat ya, Chika enggak nyaut nih. Eh, bentar, kita balik ke tempat tadi yuk. Siapa tahu Chika udah ada di sana. Tapi ya, kalau antar Pocong Pinknya ke situ lagi gimana dong? Ya gak mungkin lah, kan akunya juga di sini. Hah, Pocong Pink, kabur! Wah, ternyata hutan ini luas juga ya. Halo, Mbak Ia, kalian gimana? Mereka kabur tuh. Kabur? Iya, kabur. Takut ngelihat aku. Emang kamu siapa? Lihat aja sini ke belakang. Hah? Pocongku warna pink? Apa? Kamu kok nggak takut sih? Aduh.